masih salaman dulu lah. Sudah MV. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Zuda MV. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Oke guys, pagi ini saya ridingnya bareng Endang MV. Halo semuanya. Halo kakak. Halo juga. Iya. Lagi nggak disautin sama dia ya guys. Bocil lagi nyode dong. Ya ada musik lagi mas. Ya musik lagi. Sering lihat saya lewat sini ya. Ntar gue liatin dulu ceweknya. Gue mau ngambil shot nih, susah bener mas. Bukan cewek itu mas. Hah? Bukan cewek. Enggak, kalau yang ke tempat mas tadi ya bukan cewek. Itu penceng itu. Iya. Nah, yang satu ini nih gue penasaran nih. Ngeri. Masa biar sayang bawa hati kembali. Tadi itu bencong tadi itu. Iya. Ah, bencong yang tadi itu. Kalau itu bencong, ketahuan suaranya itu. Udah itu orang Medan sih. Bukan. Hah? Orang Ambon. Iya. Wah, di depan nih. Ini yang hari jahat. Salaman dulu lah. Zuda MV. Iya. Kabur dia mas. Saya langsung di ini, langsung disamperin tadi, berci di sini. Iya, emang begitu. Apa dia? Saya lagi nunggu teman saya belakang. Coba di depan lagi, ada lagi nggak ya? Kacau nih. Ini tumben konten speeding sekarang kayak begini mas. Hah? Betul speeding ini mas. Biasanya kan speeding ya. Iya, ini mas sekarang jantung mas speeding. Aduh, di depan ada lagi nggak? Ini yang di depan halte nih ada, pelan-pelan. Aman nggak kira-kira? Nggak aman, ada ininya. Ada apanya? Ada mamanya. Oh. Ketawa dia. Aduh. Kacau nih mas. Kita di sini udah dikenal tahu. Iya ya, kita udah Modi aja udah pada tahu ya. Udah terkenal kita di sini ya. Ajak dibohong. Iya. Bahaya. Makanya dia tadi ngomong, lah ini mah kan udah sering lewat sini kan. Padahal saya bilangin saya baru di sini. Kan. Apaan? Sering lewat sini katanya. Berarti udah keciri motor kali ya? Kiri iya motor. Kanan ya kita ya? Iya kanan aja saya antarin mas sampai jalan Pemuda deh. Takutnya nggak tahu jalan. Kalau saya sih bisanya lurus ke bawah dekat, cuman saya antarin dulu mas ke depan. Kalau itu mah emang bencong itu. Iya. Oh, makanya gue kaget ya kan. Dia nanyain tadi itu udah punya istri belum kan? Belum masih berjaga kan? Parah. Iya. Mas belok kiri ya. Kiri. Iya. Ini ya, masuk lampu merah depan ya. Kalau nggak lurus aja. Lurus. Iya lurus aja. Wah merah. Ya nggak apa-apa dah. Roboh saja lah anjing ah. Begini doang lo. Kenapa? Ih basah. Ih jagoan. Sikat aja ya kan. Nah, pokoknya jalan lurus, tepi dikit, sikat. Sombong amat. Kita malah yang tadi mas, kebetulan tuh yang nyamperin saya tuh yang di depan. Iya betul, itu bener tuh cewek tuh. Tadi saya ngobrol tadi itu tuh saya penasaran itu. Ini beneran apa bukan sih ini cewek gitu ya kan?
Saya kalau teman-teman apa kalau disampaikan kayak gitu langsung gimana ya? Langsung gemeter. Tapi bohong. Cuman itu juga barang-barang yang berharga harus hati-hati juga. Iya. Tadi kirain mak lagi cowok deh, ngatonya bukan, lagi ngobrol sama cowok. Yang mana? Yang tadi yang print di depan tadi. Oh. Ada cowoknya tadi, cuma ditinggalin sama dia. Oh, gitu. Iya, langsung ditinggalin. Ayo mas, ini ngopi. Sebenarnya kalau kita dekat sama orang-orang kayak gitu, jadi itu ada juga buat pelajaran buat kita sebenarnya. Iya. Pelan dulu. Pelan dulu, saya mau tutup dulu ya. Oh my god. Wow. Oke guys, terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.